Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Francis. Selamat datang di channel Wira City Walk. Nah, aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah ya. Nah, kali ini aku mau mencoba naik Transjakarta rute koridor 6 ya, khususnya yang dari Tosari sampai Ragunan. Nah, untuk rute Tosari Ragunan itu hanya ada di Amari dan hari weekend ya. Nah, sedangkan yang hari kerja itu hanya sampai dari Halimun ya, karena ada koridor 6A sama 6B ya. Nah, untuk 6A 6B itu tidak aktif di hari weekend ya. Nah, kali ini aku mencoba naik Transjakarta ya. Oke, let's go. Awal puasa ini lumayan sepi juga ya, kalau waktu siang hari ya. Biasanya kalau sore biasanya jauh lebih ramai ya, karena itu pas jam berbuka puasa ya. Nah, ini karena cuacanya lagi hujan juga ya. Nah, tapi sekarang udah nggak hujan ya. Di sini kita bisa lihat ada menara BCA ya. Kan ini koridor 6 ya. Nah, ini dia koridor 6 ya. Thank you.
makasih ya Pak. Nah, kita sudah sampai di halte terakhir yaitu Ragunan ya. Nah, ini cepat juga sampai ke Ragunan ya. Tadi dari Tosari. Nah, ini rute khusus weekend ya, kalau dari Tosari sampai Ragunan ya. Tapi kalau hari weekdays itu hanya dari Halimun ya. Karena masih ada koridor 6A, 6B. Kalau koridor 6A sama 6B itu hanya hari kerjanya yang ada ya. Bedanya kalau rute 6A itu Kuningan, lewat Kuningan maaf. 6B itu lewat rute ke Via Semanggi ya. Oke, cukup sekian dari aku ya. Berdansis. Nah, sebelum aku tutup, pastikan jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe ya. Nah, tadi itu aku menggunakan Transjakarta yang Maya Sari Bakti ya, PO-nya ya. Nah, ini di sini lumayan. Nah, ini beda ya, kalau yang di sebelah ini khusus halte yang koridor 6 ya, sama 6A, 6B ya. Nah, yang di kanan, ini kayaknya yang rute yang 6D ya. Nah, jadi ada beda halte ya. Nah, yang 6D, maaf, bukan 6D, 13D. Kalau 13D itu ke Puri Beta ya, Brobeksis ya. Oke, aku tutup sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.